Assalamualaikum, hey flowers. Hari ini aku mau buat DIY lagi. DIY-nya adalah aku ngebuat box tisu. Nah, ini adalah box tisu yang udah aku pernah buat di video sebelumnya. Ini videonya. Nah, ini bagian dalam dari si box-nya. Sesimpel itu karena menggunakan karton. Tapi kartonnya bukan karton yang lembek gitu ya. Ini karton yang keras, karton kuning itu khusus banget sih. Oke, guys, sebelum kita lanjut, please silakan subscribe dulu. Next, ini dia bahan keduanya. Ini ada bahan kain flanel. Ini yang aku pegang untuk bagian atasnya atau bagian tutupnya. Bebas mau pilih warna apa. Ini aku pakai warna biru. Tosca maksudnya ya, Tosca kebiruan. Ini bagian wadahnya. Oke, kita akan tempel si kain flanel ke box atau ke bagian wadah box tisunya. Ini diposisikan dulu, pastikan ini tengah dan ukur juga seperti ini. Biasanya aku itu kalau buat box tisu ya gini, diukur begitu bagian kiri dan kanannya supaya pas. Setelah diukur dan diposisikan, lanjut pengeleman. Nah, pengeleman yang pertama ini aku lem untuk di bagian tengah paling bawah wadah. Nah, tinggal ditep-tep atau diratain gitu lemnya. Kemudian dibalik. Nah, di bagian ini pastikan ngelemnya itu merata ya, guys. Tuh. Dan hati-hati juga untuk lemnya, jangan terlalu panas dan jangan juga terlalu beku karena itu ngebuat si box tisunya kelihatan gak bagus. Setelah bagian bawah selesai, lanjut bagian sisi samping kiri, samping kanan, depan dan belakangnya. Ini dilem secara ini ya, sedikit demi sedikit supaya rata.
kemudian setelah pengeleman sisi kiri kanan depan dan belakangnya, lanjut pengguntingan untuk bahan yang sudah berlebih. Ini digunting dengan rapi ya. Nah, rapiin juga kain yang masih lebih gitu. Nah, setelah digunting dia bakalan seperti ini. Setelah wadahnya selesai, kita lanjutkan lagi untuk ngelem bagian tutup wadahnya tadi. Ini lakukan hal yang sama ya untuk cara pengelemannya, namun di sebelah tutupnya ini kita lem bagian lingkar lubangnya dulu. Nah, aku lanjut gunain gunting supaya lebih rata. Ini seperti ini. Kemudian lem bagian atasnya yang rata ya. Oke, sebelum ngelem bagian sisi kiri kanan depan belakangnya, kita potong dulu si bagian lubangnya ini karena bakalan kita tempelin terlebih dahulu. Dipotong juga di setiap ujung lubangnya ya. Lanjut pengeleman. Untuk pengeleman, aku ingetin lagi, please hati-hati karena ini itu panas ya. Kalau misalnya udah mendidih, kalian matiin aja. Nah, tinggal dilem gini, digabungin dengan cara ditekan-tekan gitu ya. Oke, lakukan hal yang sama untuk bagian yang akan dilem. Setelah semuanya selesai, potong juga di bagian kain yang berlebih seperti ini, sama seperti si wadahnya tadi, supaya lebih rapi. Oke, setelah selesai, nah ini aku gunain gunting gigi atau zigzag. Ini sih opsional aja, kalau kalian gak punya tinggal kalian bentuk gelombang aja atau polosan gitu juga gak apa-apa. Nah, ini aku gunting ini supaya beda gitu dari tempat tisu yang lainnya. Dadah, ini dia yang udah jadi. Ini udah aku tempelin si flanel dengan box kartonnya. Tuh bener-bener sedetail itu guys.
Kita lanjut menghias. Nah, ini dia bahan-bahannya untuk menghias. Ini juga kainnya, kain flanel aku gunakan warna kuning dan hijau. Juga menggunakan sidakronnya, benang jahit juga. Ini kita jahit bagian pinggirnya secara jarak kurang lebih 0,5 cm. Oke, tinggal kita tarik aja seperti ini. Nah, masukin si dakronnya. Kalau kalian mau lebih padat, boleh kalian tambah-tambahin, gak masalah sih. Nah, ini aku tambahin karena biar lebih gemuk gitu. Jangan lupa disimpul supaya gak lepas. Nah, ini diterusin ya, ini benangnya diterusin. Kalau aku ini ngebentuk kayak bagian dalam jeruk gitu. Nah, ini kita ikutin. Ini benangnya membentuk kayak penjumlahan gitu, penambahan maksudnya. Kemudian diseling lagi seperti ini. Iya. Nah, ini kelihatan kan? Oke, sambil rada ditarik ya, tapi jangan kenceng-kenceng. Ini aku masukin supaya lebih kuat. Nah, ini yang terakhir. Oke, seperti ini. Jangan lupa disimpul juga, guys. Oke, jadi kemudian kita ngebuat daunnya lagi. Daunnya ini aku pakai 2 daun ya, tapi daunnya yang kecil aja. Nah, ini aku pasti dong daun warna hijau, guys. Nah, ini aku potongin juga sih bagian pinggirnya. Seperti ini, kita potongin bagian pinggirnya. Tada, ini dia bentuknya, bagus banget kan? Oke, lanjut pengeleman antara daun dan buahnya. Untuk daunnya kenapa 2, supaya lebih apa ya, lebih menarik aja sih menurut aku. Kalau kalian mau pakai 1 daun juga gak masalah, atau daunnya kalian pisahin, kalian tempel secara berarah juga gak masalah. Ini sih mah aku tumpukan aja seperti ini. Nah, ini dia bentuknya, bisa kalian lihat kan? Oke, yang terakhir ini ada penataan antara hiasannya dengan si box tisunya. Ini ditata-tata dulu aja, apa ya, disesuaikan gitu, mana yang kelihatan bagus. Oke, ini yang besar taruh di tengah, kecil tepinya aja. Kemudian dilem, jangan lupa, pasti dong harus dilem. Nah, tapi lemnya jangan keseluruhan ya, guys. Oke, seperti ini, lanjut tempel. Ini lakukan hal yang sama untuk hiasan yang lainnya. Tara, ini dia yang udah aku hias ini. Karena terlalu simple, aku bakal nambahin beberapa aksen lagi, yaitu pita. Ini dia
bakal aku tambahin sebagai pemanis atau supaya lucu gitu. Untuk di bagian bawahnya atau wadahnya, kita simpul aja seperti ini, kayak pita gitu ya. Oke, bakal seperti ini tuh, kan lebih menarik kan? Tapi karena bagian atasnya masih terlalu simple, aku bakal nambahin lagi untuk terakhir. Sorry banget, ini optional aja. Kalau kalian gak punya glitter juga gak apa-apa, kalian tambahin yang lain juga gak masalah sih. Atau kalian mau polos-polosan aja sih, oke aja gitu. Nah, tinggal ditaburin gitu dan di apa ya, disebarkan ke tempat yang lainnya. Oke, finally.